Dia punya suara menjerit tu gila-gila juga. Untuk meter, ya, yeah, meter ada problem lah. Sebab tadi aku try, korang, kalau korang perasan aku bawa 90 je. Tapi kawan-kawan aku, dia orang luar, ataupun Gelvin 1.4 1.4 je tu 1.5. Motor ni dia guna 5 speed. Rasanya okey lah untuk CC 302 tahun, around tahun 2013 macam tu lah. Masih guna 5 speed. Still okay lah. Untuk sitting position, yeah, normally motor naked, bagi aku motor naked yang ni sedap gila lah. Sebab kita boleh tengok dia punya penambahan dekat bawah ni, handle cock dia ke macam dia panggil tu. So dia tak rasa penat sangat untuk tunduk macam superbike ataupun naked yang lain. Just aku komplain dekat footrest, dia macam sesuai, lebih kepada sport lah, lebih kepada position sport.
Untuk tinggi motor ni tak tinggi lah. Bagi aku 1.7 lebih. Macam tu lah, around 1.7 lebih. Oh, dua-dua kaki boleh tapak full. Okay, ini dah dia AC project aku kata tu. Dia ada pusing sikit dia punya middle pipe. Dengan dua port untuk sebelah dan sebelah disc. Ni guna double disc. Belakang dia guna apa tu, port Benelli. Just nice, cantik. Kita cuba on spotlight dulu. Kita on dua-dua. Fuh lama. Cantik. Tayar cukup besar. Tapi sesuai untuk dia punya CC lah, kategori CC dia. Untuk signal, fuh, just nice. Yang aku suka sangat dekat sini adalah dia punya bunyi lah. Bunyi kau-kau gila. Tak tahu macam mana pihak Benelli boleh buat segila-gila cantik lah. So aku rasa aku punya first impression sampai sini je lah kan. Motor dah cantik, bunyi cantik. Just owner nak upgrade pada bagian ni, dia punya guard. Apa lagi, rim sticker. Sticker rim. Okay, jom lah kita. Aku pun nak ngopi dengan diorang tu sana tu, diorang Wak dengan Galvin. Bunyi memang kau-kau gila lah. Okay lah, jom. Diorang Wak dengan Galvin ngopi dekat apa nama tu, Everwind dekat depan tu dia. Just sedikit info untuk enjin ni, yang aku tahu dia guna enjin parallel twin, which is dia adalah dua silinder yang berek selari, maksud dia lah. So aku rasa just itu je lah info setakat ni. Yang menarik dia adalah bunyi. First, aku suka bunyi. Second, aku suka dia punya riding position, which is sangat santai. Naked bike yang sangat santai. Just mungkin aku boleh bagi markah dalam 50-50% untuk riding position, sebab aku tak berkenan sangat untuk dekat bahagian footrest. Tapi tak jadi isu juga. So aku rasa video aku sampai sini je. Stay tuned guys, see you in the next video. Ciao.